Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Kita buat olahan dari terong yuk. Kita mulai ya. Siapkan 2 buah terong, cuci bersih. Siapkan bahan yang akan dihaluskan. Haluskan bahan yang tadi. Bisa ditambahkan air atau minyak ya. Potong terong sesuai selera. Siapkan minyak untuk menggoreng terong. Kalau sudah begini bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut bikin sambal baladonya. Masukkan tomat bisa pas dimasak, atau sekalian di blender. Masukkan daun salam. Tambahkan sedikit gula merah. Masak sambal hingga matang tidak berbau langut. Kalau sudah harum, masukkan terongnya. Masak terong hingga merata dengan bumbunya. Tambahkan 1/2 sd garam. Tambahkan penyedap rasa 1/2 sd. Tambahkan kecap manis 1 sd. Koreksi rasa ya. Kalau sudah pas siap diangkat dan disajikan. Nikmat banget rasanya, pedas gurih manis. Selamat menikmati.